panda raksasa dari seluruh dunia menyambut festival musim semi jelang tahun baru Imlek 28 Januari nanti. Mereka menyambut aktivis dari 12 kebun binatang di seluruh negara untuk penelitian dan konservasi panda raksasa. Cagar alam Wolong di Provinsi Sichuan, China membeli mainan untuk panda raksasa sebagai hadiah tahun baru. Tiga panda raksasa kembar ini berusia 2,5 tahun dan biasa tinggal di Taman Safari Guangzhou. Rumah panda di Malaysia dan Belgia juga tengah menyiapkan hadiah khusus bagi para panda raksasa. Sebelumnya, 26 panda raksasa Cina dikirim ke luar negeri dalam misi penelitian dan konservasi untuk membesarkan 17 anak-anaknya.